Hello, apa khabar semua? So, sekarang berada di Atanaya Hotel, which is di Kuta, Bali. So, ni saya nak try makanan dia, which is nasi goreng dan soto betawi sihat. Kalau anda nak tengok, dia punya poster dia memang dia tulis secara besar sekali. Dia punya soto betawi sihat. Memang dia tekankan sihat tu, which is saya tak tahu. Sebab dia kata dia tak pakai santan, dia menggunakan susu. Dan yang ini pula ialah iaitu emping. Emping ni dimakan dengan soto betawi, tapi rasa emping ni agak pahit. Memang pahit lah. Dia macam peria, tapi dia versi apa nama, keropok. Tapi keropok ni dibuat daripada biji. Biji tu jadi emping. Jom kita try dulu. Bau dia memang sedap, memang best. Yang ni packaging dia, saya beli melalui Grab. Hantar Grab melalui Atanaya ke Atanaya juga, which is dapat discount lah. So ni dia punya packaging dia. Kita buka dulu dan makan. Ok, antara soto yang ada di Indonesia ni, favorite saya adalah soto betawi. Sebab dia rasa dia creamy, rasa dia asin, dan bila anda tambah cili dia, dia akan rasa pedas. Jadi rasa dia memang perfect. So anda boleh tengok dalam ni, dia ada daging, ada sayur sedikit, dan kuah dia berwarna putih sebab dia menggunakan susu. Alright, so first kali saya akan try adalah nasi goreng dan telur mata kerbau dia. Bau dia memang sedap. Saya boleh nampak cili dia sebab ni adalah nasi goreng ekstra pedas. Dia rasa nasi goreng biasa, tapi kicap dia, dia punya bumbu dia, and then dia punya cili dia memang cukup lah. Harga not bad dengan harga yang ditawarkan. Memang filling. Yang ni boleh cukup untuk satu portion, untuk satu orang lah. Not bad rasa dia. Saya tak nampak ada lauk lain, hanya ada telur sahaja. Sebab tu dia bagi telur mata kerbau sekali dan keropok udang. Muka saya pun dah kena sunburn dah sebab dekat sini panas. So next adalah soto betawi. Sihat ke soto betawi ni? Kita try dulu apa rasa dia. Not bad rasa dia. Dia memang gunakan susu. Saya boleh rasa dia punya susu fresh dia. Tapi saya lebih prefer dia gunakan santan lah, sebab rasa dia lebih authentic. Tapi not bad lah untuk first try. Dia nak cuba untuk lebih kepada kesihatan, which is bagus lah. Actually santan pun okay juga dalam maintain dia punya quality dia lah. Jangan terlalu lebih. But okay, not bad. Flavor wise, rasa rempah dia ada, but dia agak terlebih susu. Rasa macam kita minum koktel buah tu. Dia punya portion dia tak kedekut. Dia ada daging. And sesuai lah bila anda makan nasi goreng dengan soto betawi. Memang recommended. Kita try daging dia. Daging pun lembut. Dia masak lama. Dan masih ada juiciness daging tu. Memang best. So kalau anda stay di Atanaya Hotel ni, jangan lupa try dia punya soto betawi ni. Memang unik, memang sihat. Dan nasi goreng dia sekali. Okay, so kita berjumpa lagi untuk next episode. Bye bye.